Welcome to Margonda, brother. Oke, brother. Kembali lagi bersama Ajan Motovlog ya. Kita lanjut lagi nih. Gua dua motor sama temen gua nih. Dia bawa R15 juga. Oke, kita arah Depok, brother. Kita arah Depok. Sebenarnya gua kalau dari Bogor tinggal lurus aja. Standar. Oke, brother, kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kayaknya kayaknya tempatnya oke juga nih. Wuh, mantep. Dia bawanya kenceng, seriusan. Sampai gak kekejar tadi juga. Tuh, buset. Kenceng banget dia bawanya, asli. Emang apa sih gak boleh? Wah, enak juga lewat sini, serius. Sebenarnya malam itu harusnya dia pengennya lewat sini, cuma karena gua lupa, akhirnya gua malah lewat Pasar Rebo. Baca. Jadinya macet tuh lama tuh, buset. Padahal lewat sini emang enak sih, bener. Ini posisi hari Minggu, brother. Oke, pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Asli seriusan jalanannya, brother. Wih, mantap. Waduh, waduh, waduh. Dan dia bawa motornya, sumpah. Ditambah kenapa dia cepet, karena dia kerja juga. Kerja jam 3 tuh katanya tuh. Oh, ini mall nih, mall baru kayaknya nih. Oh, ada yang kecelakaan. Waduh, ada yang crash. Ini mall tuh, sentra apa tuh? Baru juga sih ini. Oke, brother, jangan lupa like, comment, subscribe. Gue dari tadi ngomongnya subscribe mulu. Anjay. Wih, brother, jalanannya, lihat, brother. Enak banget sumpah kalau lewat sini. Serius. Ini gue teringat dulu pas pertama kali ke Jakarta gua, dulu pas bawa apa ya, Repo gitu ya. Gue pas bawa Absolute Repo, asli. Itu posisi gue mau ke Senayan tuh. Posisi gue mau ke Senayan. Harusnya sebenarnya kalau dari Bogor lewat Parung juga enak gitu kan, tembusnya Ciputa tuh. Nah, karena gue ngeliatin map, ujung-ujungnya malah kesini nih, daerah sini. Akhirnya muter lewat Pasar Rebo. Oke, dari sini kita belok kanan nih. Dari sini kita belok kanan. Kalau ke kiri nanti tembusnya Bogor-Bogor lagi sih sebenarnya.
Oke, brother. Ini di sini ada apa namanya, jalur cepat, jalur lambat juga. Jadi so hati-hati, banyak-banyak yang ditilang juga di sini. Ini kita udah masuk Margonda nih, brother. Kita udah masuk Margonda juga. Kadang gue nganter juga dulu pas kosan gue daerah Jakarta Selatan lah. Posisi gue dulu di mana, Ragunan dulu. Tapi bukan di dalam Ragunan ya, deket Ragunan. Kalau di dalam Ragunan itu temennya lu. Baturan sia, eta madak. Nah ini dia nih orangnya nih. Welcome to Depok. Welcome to Margonda, brother. Mantap. Nah dari sini kita ke kanan tuh, ada tulisannya depan di atas tuh, kampus UI Pasar Minggu. Kita lewat sini, kita lewatin Universitas Indonesia, Universitas Pancasila nanti. Weh, jalannya anjoy. Oke, hup. Dari sini kita puter. Nih lihat ini, brother. Nih gua mau apa nama? Mau belok. Edih, pas. Mantep. Tuh, deh. Oh, depan arah kampus UI di ini di portal. Oke, kita posisi sudah menuju arah Lenteng Agung Tanjung Barat. Warga Lenteng Agung, warga Tanjung Barat, bisa komen di bawah, like dan juga subscribe. Anjay. Hari Minggu enak di sini, tancap gas aja, buset. Cuma gue serius, nggak berani di atas cepet, nggak berani asli. Kalau pembalap mungkin ya bawahnya di atas cepet ke atas lah. Apalagi yang sering touring-touring jarak jauh kali ya.
Oke, ini arah putar balik juga ditambah sebelah kanan rel kereta. Jadi kalau misalkan bawa motor itu kalau misalkan kecepatan di atas cepet lah atau berapa cepet gocap gitu kan, sebisa mungkin pegangannya atau apa ya nyekelna gitu kan, nyekel setangna harus benar-benar kuat gitu kan, benar-benar kuat, waspada lah, jangan lihat kiri kanan. Fokus aja lihat depan. Anjay. Seriusan gua kangen banget jalanan sini asli. Biasanya gua muter-muternya timur aja udah. Ini gua lewat selatan lagi udah kangen banget asli. Ini sebelah kanan stasiun Lenteng Agung, brother. Ke bawah itu nanti jaga Karsa juga bisa tadi tuh kiri. Ini bensin gua kayaknya mau habis. Anjay. Oh, ini mau ada ini ya, apa namanya? Flyover. Wah, keren juga ya. Apa khusus buat tol kali ya? Kayaknya khusus buat tol dah. Seriusan, ini gue baru tahu juga nih. Gue baru tahu juga nih ada pembangunan. Ini kayaknya gua belum pernah lewat sini ada 1 tahun dah ya, asli. Ini pembangunan juga ya, kita bisa lihat tuh lagi dibangun ini. Ini kayaknya emang buat flyover bener. Kita lewat kanan, lewat kiri juga bisa tuh. Sama aja sih. Pokoknya brother itu aja lah, jangan lupa like, komen dan juga subscribe lah. Salam satu aspal, perjalanan Ajun Motovlog dari Bogor ke Jakarta lewat Depok Margonda bersama dengan kuda besi satu merek anjay R15 dan juga MT15. Salam buat Mod Indonesia dan juga Rich Jakarta. Terima kasih.